Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Sylvia Proling. Kali ini aku mau masak terong untuk majikan. Mau masak terong ala, bukan ala, ini masakan Hong Kong yang sangat simpel dan sangat low budget, sangat murah, biayanya tidak terlalu mahal. Oke, ini terongnya diiris seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan loncengnya ya, agar aku tambah semangat lagi membuat video dan belajar masak. Oke teman-teman, bahannya cabai besar, ini seledri atau yimsai, ini daun bawang dan 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah. Ini semuanya dicincang halus. Oke, siap kecap asin 2 sendok, saus tiram, satu sendok teh, gula sedikit aja, ini sausnya. Setelah nanti apa ya, membuat sausnya itu dikasih tepung maizena sedikit aja. Ini kan untuk pengental aja. Terongnya dikukus. Bahan untuk sausnya ini bumbunya bawang merah, bawang putih, digoseng-goseng nanti, lalu kecap asin, saus tiram, dan gula. Ini bawang daun sama seledri atau yimsai. Ini cabai merah untuk mempercantik aja. Ini untuk mengentalkan nanti. Ini kita kukus selama 10 menit atau 15 menit untuk lembek aja. Oke, teman-teman, ini sudah matang, sudah dikukus.
ditata di sini. Sudah matang, lalu ditaruh di sini. Oke, teman-teman. Ini sudah jadi. Ini namanya aqua cing
Hoyao. Indonesianya terong di steam sama saus tiram. Oke, sampai di sini dulu video aku, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan juga terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video masak aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.